terkait dengan awan panas guguran atau erupsi yang terjadi uh, ak akibat aktivitas Gunung Semeru ini saudara bahwa diinformasikan bahwa arah angin saat ini mengarah ke Kecamatan Pronojiwo hingga ke Kabupaten Malang termasuk juga ke wilayah atau ke arah timur dari wilayah uh, Gunung Semeru sehingga ini juga bisa di Pastikan ataupun juga menjadi imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati, kemudian memastikan bahwa mereka kini telah berada di jalur aman dari dampak uh, erupsi. Begitu tadi, saudara rilis yang kami terima dari PVMBG, tepatnya dari sumber data yang disampaikan secara tertulis dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, bahwa saat ini. Gunung Semeru berada pada tingkat aktivitas level 4 atau awas naik dari sebelumnya berlevel 3 ataupun siaga tepatnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dengan aktivitas yang terjadi saat ini PVMBG memberikan sejumlah rekomendasi utamanya adalah kepada warga untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara, tepatnya di sepanjang Besukobokan sejauh 16 km dari puncak atau pusat erupsi. Kemudian di luar jarak tersebut masyarakat juga tidak diharapkan untuk melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang sungai Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan juga aliran lahar hingga 16 km dari puncak Gunung Semeru. Kemudian juga menjadi imbauan Berkali-kali kepada warga ini juga termasuk juga terkait dengan mitigasi bencana untuk menghindar dari potensi atau hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan potensi awan panas guguran ini untuk tidak beraktivitas dalam radius 13 km dari puncak terutama ini juga karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Kemudian mewaspadai potensi adanya awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu dari puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang uh, aliran Sungai Besukobokan, Besukbang, Besuk Kembar dan Besuksat serta potensi terjadinya lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan.